Konten-konten borong guys ya. Ini yang kalian suka ya. Tapi dompetku jadi kosong. Jadi di video kali ini guys, aku bakalan borong Family Mart, teman-teman ya. Beneran banyak banget makanan dari Family Mart. Ya pertama ada nugget. Wah, standar guys. Terus di sini ada ayam gochujang. Wah, mantul nih guys. Ada topoki, corn dog, teman-teman. Di sini ada ayam fillet. Tuh, ada ayam, mie, nasi. Ada risoles. Ya, ada martabak. Sama ini kopi guys, udah aku minum dikit. Langsung aja guys ya, sebelum kita makan mari kita baca doa terlebih dahulu. Bah, langsung aja guys ya. Ini total-total tadi aku belanja karena aku dapat potongan banyak guys ya, karena sering pakai Gojek juga gitu ya. Dari yang 230-an jadi 175, ada potongan 40.000 guys. Lumayan guys. Jadi ini langsung aja. Sikat. Bumbunya enak, rotinya enak, cuman mozzarellanya kurang panas guys. Padahal baru nyampe, cuma enak. Nugget. Martabak guys. Isiannya daging. Nugget. Kita coba odengnya dulu ya. Topoki. Risoles. Si mayo ham telur ayam guys ya. Wah, ayamnya mirip banget sama ayam spicy-nya Burger King cuy. Bumbunya nyaris mirip banget. Original. Saus keju. Katsu.
Mie-nya ini kayak pakai pop mie guys, rasanya mirip. Bingung guys mau ngambil yang mana ya? Pak. Wah, mantul. Tadi guys. Hmm.
Wah gila guys, puas banget teman-teman ya makan ini. Aku kasih nilai 9 dari 10 langsung teman-teman. Satu, ini makanan-makanannya tuh murah-murah semua teman-teman ya. Even itu di Gojek itu murah-murah. Kalau murah tapi datangnya itu biasa aja, mungkin nilainya bakal di bawah itu guys ya. Ini karena asli saus gochujangnya tuh dapat, pedesnya dapat, mirip banget sama saus yang dipakai Burger King di ayam spicy-nya. Sumpah ayamnya mirip banget. Family Mart pinter juga di colong resepnya, jual lebih murah. Pokoknya kalian wajib banget cobain Family Mart. Ada nggak di kalian yang udah sering cobain? Bisa komen di bawah teman-teman ya. Jadi segitu dulu video dari aku. Bagi kalian suka like, komen, dan subscribe. Segitu dulu video dari aku. Ke Vendetta. Peace. Dadah. Boom.